sambung rasa. Terima kasih. Lia, oh ya. Tidak ada sisa pendengarannya ini, Pak. Jadi total ya. Ya. Ini sudah situasinya sudah setrika terus. Setrika ya. Ini enggak rasa setrika tenanan, saya ini percobaan, Pak. Ya asli. Lah ini rasa disetro, Pak. Iki. Wah. Tenanan berarti. Ini yang buat ini nyon satu dituli, Pak. Oh, ngaten. Nggih. Ya, sana nanti ciprat. Oh, ini model gebyok. Pak Gubernur bisa berpola ya? Mau gebyok mencoba? Monggo, dikenang-kenangan. Ayo. Monggo, Pak. Ayo gebyok. Nah, caranya itu ya, Gubernur kudu iso loh. Oh, iso. Iso. Ya. Nah, satu kali. Nah. Terus gebyok nih. Nah. Oh, lama iki nek. Ya tau. Ayo lagi. Sampe bagus. Iki malah enak sing ngene malah sehat. Oke. Ya tau. Lah sing bener sing endi? Sing kaya ngene apa sing kaya ngene? Kebyok ciprat itu enggak ada motif. Jadi model apapun oke. Jadi jenengan itu. Bebas lagi. Bebas. Ini apa warnanya ya? Iya. Nanti dibuka langsung sudah berwarna. Pokoknya di stabil itu gaya sing gampang tapi menarik gitu. Okay. Seni itu kan mengagetkan orang. Ya, gue seni. Tidak ada teknik salah, Pak, di kita. Bener, pokoknya kafe entuk kan ya. Iya. Ini di stabil itu kan gak perlu disalahin. Iya. Bisa lagi jenengan. Nama lengkap. Melia Wulandari. Panggilannya? Wulan. Oke. Ini namanya siapa? Muhammad Aji Priyawibowo. Muhammad Aji Priyawibowo. Aji Priyawibowo. Panggilannya? Aji. Sudah belajar apa iki jenenge grujugi itu berapa lama? Setahun. Satu tahun. Kalau Wulan? Sudah lama? Sulit enggak? Oh hebat. Yang paling sulit apa? Mencintai dan dicintai. Yang paling sulit mencintai dan dicintai. Ayo lah. Bilang sama bapak. Apa? Oh. Bilang aja. Bisa kemarin. Kula ini waya ke Merapi, Pak. Oh, dia sekarang sudah punya pacar, Pak. Katanya kalau mau nikah pengen dihadiri bapak. Oh, gitu. Oh, tidak percintaan ini sampai lucu, Pak. Oh, video kok. Soal lucu-lucu. Kalau lucu sampai lu yang lucu. Jansi pokoknya. Iya, mereka lucu sampai lu yang lucu. Iya, mesti ini mau waras. Oh, ini pemesanan nih? Udah dipesan semua? Udah pesan. Kalau bapak mau mendaki bisa dikirim. Sampai Thailand ya? Semua yang ada. Asia Tenggara masuk. Asia Tenggara? Jepang. Tidak ada Amerika. Ini gak bohong dah. Gak ada. Enggak, aku percaya. Ini punya ya. Semua TKI yang di sini tak gawal. Iya. Dengerin tadi loh. Ini seluruh Asia Tenggara sampai Jepang, Amerika, semua. Eropa masuk. Tapi ya lagi berarti ini Asia Tenggara itu kan Jepang. Agak omong Jepang. Iya. Jadi dulu pertama kali belajarnya di Temanggung ya. Iya, karena coraknya bebas gitu. Malah justru munculnya itu warna-warna aneh-aneh gitu. Agak ada yang sama. Betul.
Ya, menjadi unik ya, terus ini unik, nah, jadi unik. Di satu warna itu lebih murah ini. Warna itu punya sih murah, warna-warni lebih larang. Murah. Saya nggak ada ini yang ada saya. Ini lurah itu. Sosok itu berapa? Sendi. Ini. Lurah mungkin. Ya. Oh, ganteng banget. Gak kicik, gak kicik, gak kicik. Gak kicik. Diedit. Iya Pak. Pak, ada Pak Bupati, ada juga Pak Bupati, ada Pak Wakil Gubernur, DPR pusat itu. Aku kelambine abang suka banget toh. Ya sing cepet. Nunggonku ki. Tolong lemari ki abang kabeh kelambiku. Supaya kamu nunggu si abang. Sing ndi? Nunggone aku ya. Gula endi ya? Oh iya. Oh iki nganggo motif ya. Monggo Pak Wati. Ya iki Pak Pak anu Pak. Ndi Pak? Enggak, anakan. Ini ki ore no. Hadiah dari Pak Wati. Enggak ini ya. Soalnya beliau kan warna berpengaruh. Ini Pak. Ini warnanya berpengaruh. Pak Ganjar gue lesen ngabong. Lah, di ngabong. Ini jipratan lah juga siapa. Ini apa nih? Apa? Ya, apa? Merah hati. Saya pesen motif yang begini, tapi gak ada dasar hukumnya, soalnya ngawur. Dasar hukum, Pak. Soalnya ngawur. Saya mau pada karam. Bu sarung malah lagi. Oh, bagus. Bu sarung boleh tak, Bu? Boleh. Yo kelambin tuh, Pak. Boleh. Bu spray? Boleh. Iya, senangnya yang tunggu ya, Pak. Yang paling hebat itu, Pak. Apa? Gubernur dan Bupati. Yang dulunya dipandang sebelah mata, nah di sebabnya. Yang di sini, khususnya. Okay. Sekarang menjadi malah justru penumpang ekonomi. Oh. Iya. Keluarga. Iya. Ini rumah penyandang disabilitas yang diberikan ruang untuk bisa berproduksi membuat batik. Dan ternyata dulu kita sudah kerjasama dengan Jawa Tengah. Ini satu hasil yang menurut saya sangat bagus. Jadi ada TOT dulu lah. Training of trainers untuk para pelakunya ke Temanggung ya Bu ya. Temanggung diajari teknis-teknis yang memang lebih praktis untuk bisa diterapkan oleh mereka. Dan saya terima kasih makin banyak orang peduli pada penyandang disabilitas. Dan ternyata mereka bisa memproduksi batik yang bagus-bagus banget. Batik ciprat tadi, batik metode apa Bu yang digebuk-gebuk tadi? Gepiok. Terus apa lagi metodenya? Ciprat, gepiok, lurian. Ada juga yang tadi membuat jumputan. Jadi sebenarnya teknik-tekniknya sudah dimiliki. Nah kalau kemudian mereka punya keterampilan, tujuannya kan mandiri ya. Anak-anak ini, dajara kita ini bisa mandiri. Dan salah satunya adalah beliau Mbak. Siapa Mbak? Wulan. Mbak Wulan. Dan Mbak Wulan bisa mandiri. Yang dulu, maaf di keluarga seringkali dilihat sebelah mata gitu ya. Betul, Pak Lurah. Ceritanya Pak Lurah ya. Begitu. Dan sekarang menjadi tulang punggung loh. Ya. Bisa beli motor ya. Terus kemudian menjadi harapan keluarga. Ini apa membahagiakanlah semua dan saya tentu senang karena ada pendamping yang hebat, ada kades yang hebat, ada Pak Bupati yang hebat dan Pak Bupatinya juga memberikan kebijakan pakai batik ya Pak ya. Kamis Jumat batik khas Magetan. Batik khas Magetan dan beliau sendiri pakai batik ciprat buatan teman-teman penyandang disabilitas. Wah ini keren. Ini ya. Kepala indak. Kepala indaknya. Ya. Bayangkan beliau aja langsung warnanya merah hitam. Ini contohnya. Hebatlah. Hebat.